Puluhan koleksi keris tertata rapi. Mulai keris kuno dari zaman Majapahit hingga koleksi keris paling baru. Beragam bentuk, ukuran, dan bahan keris juga lengkap tersedia. Semua koleksi ini ada di museum sekaligus padepokan keris Brojobuwono, Desa Wonosari, Karanganyar. Karena keunikannya, padepokan keris Brojobuwono pun kerap didatangi wisatawan lokal hingga mancanegara. Actually, the museum here is so amazing, so awful. I like it so much. I can see the heritage of Indonesian culture, of Japanese culture, I guess. So as you can see, the squirrels in here. Para pengunjung pun juga berkesempatan melihat proses pembuatan keris, mulai dari peleburan bahan, penempaan, hingga menjadi keris yang utuh. Bikin satu keris ya kurang lebih paling cepat itu 3 bulan sampai 6 bulan. Itu satu keris jadi. Untuk pembuatan itu ada acara ritual segala. Acara ritual, setelah itu jadi nanti ada acara kirap juga. Pesanan dari beberapa macam negara yang pesan di sini. Keris adalah warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2005. Pelestarian keris di museum ini adalah upaya untuk mempertahankan budaya asli Indonesia agar tidak punah ditelan kemajuan zaman. Museum buka setiap hari Selasa hingga Minggu tanpa pungutan biaya masuk alias gratis.